2 tahun lepas 2014 yang menyebabkan ramai kematian yang berlaku. Baik, ini sedikit maklumat pengalaman-pengalaman kita ke sana. Yang terakhir, kita berada di Syria, sepatutnya 30 November kita pergi. Sebab berlakunya serangan, kita delay. InsyaAllah, saya akan berangkat pada 13 malam. Maknanya penerbangan pukul 1 pagi. Menang 14 hari bulan Januari ini, kurang lebih 3 hari daripada sekarang kita akan berangkat ke Syria insyaAllah. Baik, ini gambaran-gambaran misi-misi yang lepas. Kita tengok sedikit tentang apa yang berlaku di Syria dengan misi rescue Syria ni daripada Youth of Syria, NGO yang kita ada kaitan dengan dia. Ini maklumat tentang isu yang kita pergi tahun lepas. Malaysia cakap Arab. Ni di kawasan Kafr Zeta di Hama. Ini Kafar Buddha, satu masjid di Hama juga. Tadi Kafar Zeta. Ini ialah Syekh Abdul Barak, murabbi di kawasan Hama. Ini dikesan-kesan Al-Quran yang telah dibom oleh rejim. Saksikan tuan-tuan masjid mereka. Masjid besar ni, memang cukup besar masjid ni. Diorang bagi sagu hati masjid Al-Quran yang dibom, ada kena kesat dulu, tembakan-tembakan. Ini kita ada sedikit seremoni dalam gua. Ini nama pemuda ni namanya Omar Al-Hiraki. Moyangnya adalah Perdana Menteri Syria sebelum Hafiz Assad ambil alih, sebelum Gamal Abdel Nasser, 19 ketika Syria merdeka sekitar 1950-an. Datuk dia adalah Perdana Menteri Syria. Dia ada lebih kurang 5000 hektar tanah. Bila rejim Assad ambil, semua dia ambil balik. Semua dia rampas. Apa-apa kena halau keluar habis. Dia pernah belajar di Malaysia, sekarang ini duduk Saudi. Bekerja, sekarang dia antara aktivis yang banyak membantulah. Dan nama dia dihormati di sekitar orang-orang Syria, orang-orang kenal dia. Sebelah mak dia adalah Syekh Ali Tantawi, salah seorang ulama dalam Syria yang hebat juga. Dengarkan kata-kata. Like other people learn from you and learn from Malaysia how the Malaysian work hard to support the Muslim issue in all parts. Thank you.
event that Brother Sami Al-Arabi will be the Excellency Patron of Youth for City Organization. Baik, itu mission yang lepas. Baik, tragedi adik Aylan Kurdi yang berlaku pada awal September yang lepas memeranjatkan dunia tentang apa yang sedang berlaku di Syria. Sedangkan isu Syria, kebangkitan kedua ini bermula pada 15 Mac 2011. Tahun lepas, September 2015, dah 4.5 tahun baru dunia baru buka cerita apa yang berlaku di Syria. Sedangkan 4 tahun selepas itu, sebelum itu, serangan yang bertubi-tubi. Mana serangan ini dia serang tak pernah henti. Dan tahun ini 11 Mac 2016, 5 tahun isu Syria. Kenapa dunia mendiamkan diri? Ini ketika adik ini cuba melarikan diri dengan keluarganya menyeberang selat menuju ke Greece, maka kapal dia karam, dia dengan abang dengan ibunya lemas. Ayahnya selamat. Saksikan video ini. Kali ini saya bagi video banyak. Apa yang berlaku ketiga dalam sini, di luar, dalam Syria. Saksikan ini. Dia lebih dahsyat daripada kita saksikan ini. Jadi peristiwa atau perkara yang berlaku di dalam Syria lebih 10 kali teruk apa yang berlaku di luar. Dengan tidak menafikan mereka juga perlu perlindungan. Ini gambaran adik ini ketika satu hari sebelum keluar daripada Syria sempat bermain bola. Dengan pakaian yang sama, dia lemas di Izmir, di laut, di pantai di Turki. Saksikan bagaimana keadaan rakyat Syria melarikan diri akibat peperangan yang tidak mengenal mangsa. Ini satu video klip yang dibuat oleh juru kamera dan aktivis daripada Amerika melihat keadaan di Syria. Saksikan ini. Ini adalah kem Kafar Zeta sepadan Jordan, Syria. Sebelah siang, sebelah malam mereka cuba melarikan diri.
Di waktu malam juga larikan diri. Mereka juga tak tahan, menangis. Baik, pelarian yang diupdate pada September baru ni, di luar di negara Teluk je dah lebih 4 juta pelarian. Di luar, tak masuk di Europe, tak masuk di Malaysia, lebih 10,000 dah ada sebenarnya. Dan ini gambaran bagaimana negara umat Islam yang sedang mempertahankan kebanyakan umat Islam, cuma Turki saja hari ini. Dia memberi bantuan banyak kepada Syria, kepada Gaza, Palestin dan juga di West Bank, termasuk di Rohingya. Kata Perdana Menterinya, di mana ada azan, di itu adalah umat kami. Mana ada negara lain dalam dunia hari ini yang prihatin macam Turki hari ini? Tak ada. Dia berhadapan, ini gambar ilustrasi lah. Dia berhadapan dengan semua negara-negara besar. Turki dahulunya, sebelum Erdogan pegang, dia antara negara yang ada inflasi 30%. Hutang dunia banyak. Hari ini Turki kosong hutang dunianya. Di antara negara 10 terkuat dalam dunia dari segi ekonomi. Dari segi persenjataan, di nombor 9 dalam dunia hari ini. Turki. Dan kalau kita, dan itu pun ISIS mengatakan Turki adalah negara kafir. Itu kepala otak ISIS. Sebab kenapa Turki tak bai'ah pada khalifah dia, Abu Bakar al-Baghdadi. Sesiapa yang tak bai'ah pada khalifah, murtad. Kalau murtad, halal darahnya untuk dia ambil. Itu pandangan ISIS yang kejam itulah. Sedangkan di berhadapan sorang-sorang dengan semua negara ni. Ini isu Syria, mereka ke depan. Termasuklah Saudi sikit ada bantu. Baik, antara dua darjat. Apa yang sedang berlaku di Paris dan juga di Syria. Dia kata apa? I'm sorry for what happened in Paris, but in Syria and Palestine, it happened every single day, but no one speak. Sekali kena serang Paris, bukannya kita setuju dengan serangan tu, tak setuju pun. Hatta nyawa manusia bukan boleh ambil dengan begitu mudah. Untuk apa tujuan sekalipun. Serangan yang berlaku ni, 135 tu korban. Nah, walaupun mendawa ni ISIS terpulang lah, orang. Kita tak setuju. Tapi apa yang berlaku di Syria, tiap-tiap hari. Killing, they say killing civilian in Paris is terrorist. But what about killing civilian in Syria by Assad and Russia? Tiap-tiap hari mereka serang. Ini gambaran serangan terbaru yang mereka hantar melalui WhatsApp kat saya. Ini di Hama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu serangan Rusia. Tengok kawasan ini. Allahu Akbar.
dia serang, dia serang tanpa henti dengan serangan seperti itu. Rusia ada kelengkapan jet fighter lawan dengan dia, kononnya Rusia, kononnya untuk menghapuskan ISIS. Itu semua lakonan tuan-tuan. Ini kawasan Hama, Idlib bukan kawasan ISIS. Nanti saya tunjukkan kawasan mana ISIS pegang. Mereka menyerang mujahidin sebenarnya, dan mereka Rusia telah letupkan dua telaga yang kita bina di Hama. Ada gambaran kita akan tunjuk sebentar lagi. Macam mana dia kata dia serang ISIS? Tak, mereka serang mujahidin. Sekolah, telaga mi, telaga air yang kita bekalkan sana. Ini yang terbaru di kawasan Madaya dekat dengan Damsyik. Mereka dikepung 6 bulan hari ini. Menghampir 200 hari makanan dan minuman tak dibenarkan masuk. Nampak? Cuba lihat kawasan Madaya satu ketiganya. Apa jadi hari ini? Nampak? Dia kata, Pop, dengan UNCHR, United Nations Security Council, we don't mind if Assad kill the adult, but please save Madaya children from the starving to death. Dia kata, bunuhlah. Kalau kamu nak bunuh, kami tak kisah. Kalau nak bunuh besar, orang dewasa. Tapi kesianilah anak-anak di Madaya dah lebih 6 bulan tak ada makanan. Tuan-tuan boleh tengok keadaan anak-anak ni. Inilah kawasan Madaya. Nampak? Budak comel ni yang muka orang tua seperti ni. Ni yang terbaru ni, laporan terbaru ni. Baru sangat lagi. Semalam saya ambil. Nampak? 40 ribu kebeluran. Setakat ni 23 mati. 6 kanak-kanak meninggal. Dan ada yang nak pergi keluar, cuba nak cek makanan, mereka ditembak oleh sniper. Kalaupun lepas, mereka dikepung dengan periuk api. Ini bangsa apa buat kerja macam ni? Tak masuk makanan, minuman tak masuk. Kemudian mereka kepung dengan bahan, dengan periuk api. Cuba lihat Madaya ni, dia berdekat dengan Lebanon, dengan Syria. Lebanon sekutu kuat Rusia. Hezbollah di sini. Mereka tak pernah bantu rakyat Syria yang melarikan diri. Mereka kejar kepung. Di sini, ni kawasan ni pun dikuasai oleh rejim. Di mana kawasan ISIS ataupun IFS, kita akan bagi tahu sekejap lagi. Baik, tengok anak-anak ni. Saksikan tuan-tuan. Kalau inilah sebagai anak kita, tengok tulang. Tak makan 6 bulan. Diorang ada mati. Depan dia ada rumput dengan dengan daun-daun mereka. Mereka bukannya kambing tuan-tuan. Bukannya lembu untuk makan. Dah tak ada benda nak makan. Binatang ternakan mereka makan. Kucing. Kalau ada anjing, anjing boleh makan. Dah tak ada benda nak makan. 6 bulan. Ya. Ini benar-benar berhadapan di hakikat di zaman milenium 2016 ada orang seperti ini. Ini ketika serangan mereka laksanakan serangan gas tahun lepas, 2 tahun lepas. Ini misi bantuan juga. Keadaan yang sangat sejuk. Tidak ada selimut. Begitu juga kawasan. Kemah seperti ini untuk menghadapi musim sejuk. Ini ketika berada di kem berdekat dengan kem Zaatari. Dan ada juga setengah student Malaysia di sana yang bantu. Student ini dah berkahwin dengan orang Jordan dah. Orang Jordan suku Malaysia. Mujur saya dah kahwin. Baik, ini adalah anak-anak Syria yang ada sana. Baik, saya nak ringkaskan sikit. Okey. Di mana kawasan ISIS yang menguasai hari ini? Di sini. Di Hasaka, Raqqa. Banyakkan area sebelah sini. Berdekatan dengan Iraq. Kawasan ini kebanyakannya dikuasai oleh FSA, bawah ni oleh rejim. Jadi Syria serang, Rusia serang, bukan sini. Diserang Idlib, diserang Hama, kawasan ini banyak dimonopoli oleh FSA. Macam mana dia kata mereka serang ISIS? Bukan sekat Syria, bukan sekat Rusia ini. Perancis, British, Jerman habis serang kawasan ini. Kalaupun sekali-sekali dia serang sini sikit, sekali-sekali. Ini semua lakonan dunia untuk menghancurkan kekuatan mujahidin yang sedang bangun dalam Syria. Ini kawasan-kawasan yang kita hantar bantuan di Azaz, Aleppo, Idlib dan Hama. Ini empat yang berjaya sampai. Sini kalau masuk, hilang kepala. Sebab kita tak sebulu dengan mereka. Bila kita mengiktiraf khalifah mereka, kita dikatakan murtad. Ini pandangan ISIS lah. Kan? Jadi kat sini pun kita nak masuk. Boleh masuk melalui Lebanon. Kita kena minta kebenaran daripada rejim. Bolehlah pergi sini. Belum masuk lagi sini. Baik. Sedikit maklumat saya ulang balik yang lepas. Ini perjuangan rakyat Syria berasal dari tiga perkara. Dasar keadilan, perjuangan kebebasan, perjuangan hak-hak kehidupan. Media hari ini, dunia, daripada dulu sampai sekarang, fokuskan mengenai isu ISIS.
go ahead, tu tak ada masalah. Tapi mereka perlu bersikap adil pada apa yang berlaku dalam Syria. Mereka juga perlu memaparkan kejahatan, kezaliman rejim dan juga perjuangan rakyat Syria dalam menghadapi kezaliman rejim dan keperluan rakyat Syria dalam dan di luar yang sedang kita buat sekarang ini. Menghantar bantuan dalam dan luar. Mereka tak ada makanan, disekat. Tambahan dengan musim sejuk ini, dengan tidak ada pakaian, dengan sejuk yang melampau ini, banyaklah kematian yang berlaku di sini. Baik, sedikit maklumat juga kita kongsi sikit. Keadaan demografi Syria, yang mana keseluruhan ini adalah dipopulasikan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah Atani Kurdis, dan ini kawasan rejim memerintah, kawasan kelompok banyak rejim, dan di bawah ini adalah Kristian dan juga Drus. Persoalannya, ketika Syria, rejim Syria atau rejim Assad mengambil Syria secara ditaktu ni, mereka cuma 4%. Hari ini maksimum Nusairiyah Alawi 16% je. Bukannya 90%, 16%. Sedangkan kawasan yang Sunni ini masih banyak lagi. So, cara pemerintahan mereka dengan cara kekerasan, ditaktusi. Ini cara pemerintahan, kekerasan yang mereka buat. Kita kenal sedikit tentang fahaman-fahaman rejim Nusairiyah, yang ada orang mengatakan di Syria ini adalah peperangan saudara. Tapi ini bukan perang saudara. Ini peperangan di antara hak dan batil, di antara iman dan kufar. Ini pandangan-pandangan ini saya tak pernah ceritakan sebelum ini. Semua pandangan-pandangan ini adalah berkaitan dengan rukun iman. Menolak satu daripada rukun iman, kita terkeluar terus pada Islam. Dia bukan tolak satu, dia tolak semua. Menafikan syurga, apa hukum ini? Mendakwa alam ni sebagai kadim, menghalalkan arak, apa yang Allah haramkan dihalalkan. Kemudian yang paling jahat dari segi akidah, mendakwa Allah menjerma dalam diri Sayyidina Ali. Ini semua masalah tauhid, terkeluar terus. So di Syria ni dia bukan peperangan biasa, dia peperangan di antara iman dan kufur. Baik, ini pandangan pandangan salah seorang daripada mufti Syekh Abdullah Jabir bin Jibril mengatakan, pernah sekali ditanya tentang pada tahun 2004 akan pendapatnya tentang Syiah. Soalan diajukan, adakah Syiah ini golongan murtad? Lalu Syekh Abdullah bin Jibrin menjawab, mereka tidak pernah murtad kerana mereka tidak pernah pun sekali menjadi Muslim. Itu jawapan yang paling simple. Jangan nak bela-bela sangat Syiah ini. Baik, ini kawasan-kawasan yang masyhur satu ketiga. Kawasan Syiah ini dipanggil negara yang dengan ribuan menara. Kenapa ribuan menara? Dia banyak masjid, puluhan ribu masjid di Syria. Ini hadis-hadis kelebihan tentang negara Syam dan sahabat-sahabat yang pernah menetap Nabi dan Rasul Tabi'in. Saya sungguh sempat menziarahi makam Omar Abdul Aziz. Yang terbaru laporan yang kami dapat, ISIS pergi jumpa dengan penjaga makam ini. Dia bagi arahan untuk tutup makam ini. Dia mengatakan jangan bagi orang ziarah. Sebab makam ni, inilah makam Umar Abdul Aziz depan ni. Memang ada kiblat. Ni makam, kiblat di sini. Kita bukan sembahyang depan makam, kita sembahyang di depan tu. Sembahyang sunat dua rakaat. Siapa Umar Abdul Aziz? Saya percaya tuan-tuan semua tahu siapa dia. Khulafah Rashidin yang kelima dari kalangan Bani Umayyah. Yang orang yang sangat warak. Dari mana susul galuhnya? Di zaman Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar sedang meronda, dia berehat di satu rumah. Tiba-tiba dia dengar dialog di antara seorang anak dengan ibu. Maka ibunya menyatakan, susu kita makin kurangan. Kenapa tak dicampurkan air dalam susu ini supaya bilangannya banyak dan kita boleh jual mendapat keuntungan? Kata anak perempuannya, jangan ibu, nanti Omar akan tahu. Kata ibunya, Omar bukan dengar. Padahal Omar sedang bersandar depan rumah ni. Benar Omar tak dengar, tapi Tuhan kepada Omar dengar. Mendengar perkataan ini, menangis Sayyidina Omar. Sebab apa saya menangis? Umar khalifah sangat hebat, of course rakyat dia akan hebat. Mendengar pasal ini, maka Umar beritahu kepada pembantunya, Aslam menandakan rumah ini. Dia balik berjumpa dengan anak-anak lelakinya. Dia menawarkan, siapakah dia di kalangan yang nak berkahwin dengan anak perempuan yang aku nak buat besok? Maka anak Umar Asif bersetuju. Besok dia ketuk pintu rumah yang telah ditandakan ini dan dia masuk. Terkejut ibu itu, dia beranggapan Sayyidina Umar akan menghukum. Tidak, Sayyidina Umar nak mengambil anak perempuan yang menjadi menantunya. Dari susu galur ini, lahirlah Umar Abdul Aziz. Di zamannya, tidak ada orang yang layak menerima zakat. Membayar zakat ramai. Menerima zakat, tak ada orang layak. Sebab ketika itu, semua manusia dalam keadaan senang.
belum berlaku dalam sejarah mana-mana dalam dunia ini kecuali Islam. Dalam keadaan semua rakyat dah kaya, hatta binatang ternakan boleh membiak tanpa dikacau oleh serigala kerana keadilan Islam. Serigala nak makan, bukan dia perlu serbu kambing, maka tuan kambing hantar kambing ke serigala untuk makan. Itu keadilan dalam Islam. Tetapi Aisyah mengatakan, kalau kamu buat bukanya, kami akan bom kubur ni dengan kamu-kamu sekali. Pandangan apa? Inilah orang yang suka membida'ahkan orang. Bida'ah sesat. Sesat hukumnya murtad. Murtad bunuh. Itu kerja mereka. Kubur. Baik, latar belakang Syria, dia merdeka oleh Perancis 1946. Kemudian dalam Syria dan persatuan kuasa yang ke-8 dirampas oleh Hafiz Asad. Ini semua saya ringkaskan. Kemudian dia merampas Syria sehingga Syria tidak ada lagi undang-undang. Sebab majlis merampas majlis tingkat kehakiman ni bermakna di Syria tidak ada mahkamah dan tidak ada hakim. Siapa hakim yang undang-undang ini? Kemudian diturunkan kepada anak dia Hafiz Asad. Kebangkitan Syria ini kemudian SB-SB-nya sangat kuat sebab golongan mereka sikit, maka dia mendoktrin di kalangan rakyatnya menjadi SB, menjadi memberi maklumat. Dikatakan 4, ada mengatakan 3 rakyat Syria, 1 SB. Boleh bayangkan betapa kuatnya SB ini. Kebangkitan bermula yang pertamanya pada peristiwa Hama 1982. Ketiga rakyat Syria bangkit, menyatakan, meminta dua perkara je, basic right and basic need, keperluan asas dan keperluan hidup je, bukan apa pun. Minta pembelajaran lebih baik, sekolah yang lebih baik, jalan raya lebih sempurna, makanan yang lebih berzat. Dan sekolah, pendidikan, klinik, kesihatan, itu je. Dia bukan minta rejim turun, tak ada. Tapi untuk menangani kebangkitan rakyat ini, rejim menghantar adiknya Rifat Asad mengepung wilayah Hama dan memusnahkan 50,000 rakyatnya. Peristiwa Syria ni yang berlaku pada Hama ni tak diketahui umum termasuk kita. Dalam tahun yang sama, kalau tak silap saya, pada September berlakunya peristiwa Shabra Shatila di Lebanon. Dunia tahu. Semua dunia mengecam apa yang berlaku di Palestin. Apa yang berlaku di Lebanon, di kalangan pelayaran Palestin di Lebanon. Saya menjahit 2 kali di Shabra Shatila ni. Nak menyatakan dunia tahu. Sehingga salah seorang komposer Allah Raham Zubir Ali, dia mengarang sebuah lagu berkaitan dengan apa peristiwa Shabra Shatila tu. Ada, tapi peristiwa Hama siapa tahu? Tak ada orang tahu. Sebab saya pun tak tahu dulu. Bila tercebur dengan isu Syria ni, rupanya Syria ni lama dah. Dan bilangan kematian di Shabra Shatila ni, ada mengatakan 3,000, ada mengatakan 7,000. Tapi peristiwa di Mahama ni 50,000. Lagi banyak tuan-tuan. Kita nak, bukan nak bandingkan Syria dan Palestin. Kedua-duanya perlu tolong. Tapi isu Syria ditutup. Baik, peristiwa yang sama, 88 masjid dimusnahkan pada saat itu. Kemudian mati Hafiz digantikan oleh Bashar. Kemudian inilah berlaku pada Syria. Syria menjadi negara yang penjara yang besar. Kebangkitan kedua ini berlaku pada 6 Mac. Sekitar kanak-kanak berumur di antara 8 ke 12 tahun, 10 ke 15 orang, pergi ke belakang sekolah menyunting dan mengatakan, kami mahu, rakyat mahu kerajaan turun. Ini peristiwa bersempena dengan peristiwa Arab Spring. Mereka menyunting. So kanak-kanak dia ditangkap, dia diseksa, dibakar setengahnya. Bila ibu dan ayah jumpa, minta-minta mohon bebaskan, mereka tak bebaskan dengan beri penghinaan. Jadi, kalau kamu pergi balik buat anak yang lain, kalau tak boleh bawa isteri kamu datang sini, kami akan buatkan bersama-sama anak bersama dengan isteri anda. Ini semua menyebabkan rakyat yang telah tertekan begitu lama bangkit menyatakan kebenaran. 15 Mac bermulanya ketika mereka berhimpun di depan balai polis Daraa, mohon anak-anak mereka dibebaskan. Maka rejim dan polis di Syria ketika itu, baik, ini yang berlaku di Syria hari ini, menjadi penjara yang besar, penghinaan terhadap agama Islam, mereka menembak, menghancurkan masjid dan lain sekali. Dan hari ini hampir 15 juta rakyat Syria dalam keadaan di bawah kemiskinan, under poverty. Bermakna kalau ada 23 juta rakyat, 23.6, 4 juta kat luar, 15 juta dalam ni, bawah tahap kemiskinan, nak makan sehari sekali pun susah. Tak masuk madaya tadi kita tengok. Yang jadi tinggal tulang, tak makan. Hampir 6 bulan. Ini yang berlaku. Saksikan video ini menggambarkan apa yang berlaku di Syria
sehingga 15 Mac 2011. 15 Mac 2016 kita keluarkan laporan, nanti kita akan keluarkan. Saksikan video ini apa yang sedang berlaku di Syria sepanjang 4 tahun yang lepas. Video ini dikeluarkan bermula 11 Mac 2011 sampai 15 Mac 2015. Kematian yang begitu banyak tiap-tiap hari. Satu lagi peristiwa, anak-anak ni diserang dengan gas beracun. Ini statistik yang kita keluarkan. Dengan jumlah kematian hari ini sehingga 15 Mac 2015 210,000. Hari ini mencecah 250,000. 1.5 juta rakyat cedera parah. Pusat kesihatan, klinik, hospital mereka musnahkan 36%. Dan mereka sangat bermusuh dengan doktor. Sebab mereka mengatakan doktor menyelamatkan nyawa, doktor patut dibunuh. Tempat tinggal dimusnahkan 1.2 juta rumah, menyebabkan 11 juta rumah, 11 juta orang homeless, tak ada rumah. 11 juta tuan-tuan, bukannya kecil jumlah ni. 4,000 sekolah dimusnahkan. Kemudian 50% keseluruhan Syria ni hancur, bandar-bandar di Syria. Yang dikatakan Syria ni sebuah negara yang cantik dahulu, ha, ini habis 50%. Mereka juga memusnahkan 1,549 rumah ibadah. Daripada itu 80 gereja, 1,489 adalah masjid mereka musnahkan. Tak termasuk yang terbaru, mereka menghancurkan 290 tapak warisan sejarah Islam khususnya, termasuk makam Imam Nawawi mereka bom. Ha. Ini NGO-NGO terlibat dalam membantu Syria. Baik, itu yang berlaku. Baik, kita cepatkan. Ini gambaran-gambaran ketika masuk dalam sana. Ini semua saya pernah tayangkan. Saya nak pergi fokuskan apa yang kita nak bantu hari ini. Keadaan di Syria, sekolah mereka musnah. Ini semua gambaran-gambaran dalam Syria. Kita ada juga pergi luar, tapi kebanyakan misi kita, kita cuba bantu dalam. Mungkin luar mudah nak akses, sepadan-sepadan ni boleh masuk. Dalam ni memang rumit sikit dan juga sangat berisiko. Mujahidin, nampak? Mereka lancarkan bom-bom barrel ini. Tadi kata Umar tadi, dia kalau serang, bom ni disumbatkan dengan besi, paku, spoket, kaca. Kemudian diterbangkan, bila jatuh, dia meletup bom ini, dia pecah. Dia ada kawah yang besar. Radius bukan 1 kilometer, 500 meter ke 1 kilometer hancur. Dan paku ni terbang kalau kena kat orang, kalau paku kaca tanah kena kat orang, hilang kepala, terkurap, sip perut. Inilah yang berlaku dalam Syria. Gambaran ni kita boleh saksikan dalam video ni. Nampak tak apa yang berlaku? Saksikan ni, saya pernah tunjuk ni, saya tunjukkan sekali lagi. Serangan yang mereka lancarkan menggunakan serangan udara. Yang putih-putih ni .
So mereka menyerang ni di kawasan-kawasan yang padat penduduk, hospital, masjid, pasar raya, sekolah. Ini tempat mereka serang. Kenapa ini kawasan yang ramai orang? Saya tak faham apa agenda rejim Syria ni. Dia kawin dia nak bunuh semua rakyat dia. Itu je. Tak dengar cakap dia, dibunuh je. Dia tak ada rasa belas kasihan. Baik kanak-kanak, orang dewasa dan lain. Baik juga kita lihat bagaimana serangan-serangan yang mereka lancarkan. Kemusnahan-kemusnahan di Syria. Teruk kemusnahan mereka. Itu pun yang 11 juta displaced, tak ada rumah tu, duduk di kawasan-kawasan yang runtuh ni. Nak mana cari rumah? Pembangunan apa yang ada kat sana? Jangan cerita. Yang pelarian-pelarian ni, yang datang ke Malaysia ni, mungkin ada dana sikit, dia dapat lari ke Malaysia. Kan? Mereka ni orang kaya, tuan-tuan. Syria ni antara bisnes yang berjaya sebenarnya. Tapi contohnya, katakan berlaku di bandar baru, contoh berlaku ni. Kita ada 5-6 buah factory kat sini. Macam mana jadi miskin? Macam mana orang kaya dari Syria jadi miskin? Ni saya gambarkan. Kita ada factory, kilang, 5-6 kilang. Bila rejim serang, dia bantai kilang, dia bantai bank-bank semua. Bank-bank tak ada duit, kilang tak ada. Selai sepinggang keluar. Kecuali kalau dia simpan duit kat overseas, cerita lain lah. Bukan semua peniaga simpan duit kat overseas. Habis dengan bank-bank, tak ada apa, tak ada. Apa kedana dia? Minta sedekah kat orang. Ini peristiwa yang kita berlaku ketika di Aleppo. Jumpa seorang orang Muslimat. Menangis-nangis, pegang kaki kita. Tolonglah bantu. Dia kata, dulu saya ni pembayar income tax tegar setahun 2 juta bagi income tax. Sekarang dia minta belas beras kat kita. Minta gandum untuk makan. Apa kedana terus? Bila kemusnahan perang, inilah akibat dia yang berlaku. Jadi bukan semuanya miskin. Yang miskin-miskin lah. Yang kaya pun jadi miskin akibat peperangan. Ini kawasan Aleppo. Semua kawasan-kawasan yang bahaya ini di Murid Hama. Di masjid-masjid di Aleppo. Ini masjid. Masjid Omar, masjid Khalid bin Walid, dalamnya makam Sayyidina Khalid dan juga anak Sayyidina Omar, Ubaidillah bin Omar. Hancur masjid ni habis bantai dengan sekeliling-kelilingnya. Ini lokasi di Halab, di Aleppo. Kawasan-kawasan yang boleh kita saksikan apa yang sedang berlaku, kesan-kesan peperangan. Ini bukan hudud, tuan-tuan. Ini sebab dia kena serangan, tangan diputus. Tu saya pegang tangan itu. Dia campak lantung sampah. Nak buat macam mana? Sana bukan ada meja boleh sambung, tak ada alat. Kan? Mereka hilang kaki, macam dia bagi kaki palsu, ambil tiang mop tu, disiminkan, letak jalan. Pakai seletip je. Apa yang ada? Bukan ke sini ada kaki palsu yang cantik, tak ada. So mereka gunakan besi, itu je kaedah mereka gunakan. Rakyat Syria cuba mencari penginapan ataupun kehidupan yang lebih baik, cuba melarikan diri dengan pengangkutan-pengangkutan ini. Tak tahu berapa jauh mereka boleh pergi. Dan mangsa yang paling banyak adalah anak-anak. Sebenarnya kita lihat tadi anak-anak yang kelaparan, ini anak-anak yang kena serang oleh rejim. Mereka tidak mengenal apa itu peperangan, kemusnahan-kemusnahan yang berlaku. Ini yang terbaru. Bau lagi. Ini semua adalah mayat-mayat yang dihimpunkan begitu banyak. Kesan bearer. Ni. Semuanya kanak-kanak lah kebanyakannya. Baik. Ini kekejaman rejim. Daripada kalau kesan tahanan ini, rejim ni, kalau 95, kalau 100% atau 100 orang ditahan, 95 akan mati dalam tahanan. Kita boleh saksikan bagaimana mereka diseksa. Dicungkil biji mata. Macam ni dibiarkan. Tak bagi makan. Dan 5% ni kalau keluar, dia akan menghadapi cacat fizikal atau mental. Tak ada yang keluar dengan baiklah. Mesti digila. Saya pernah cerita dahulu bagaimana imam yang pernah atas ini. Saya tanya dia macam mana kalau kita ditangkap. Dia cakap, jangan pernah bermimpi untuk ditangkap. Sebab kalau ditangkap, ni kesan dia. Mereka akan, pertamanya apa mereka buat, mereka akan telanjangkan macam ni. Kemudian mereka akan rebus timah. Panaskan timah. 3 darjah, 300 darjah Celsius. Dia akan titikkan kepada kemaluan. Tuan tengok macam mana. Itu kalau kena tangan tu bocor, tuan-tuan. Setengah tu diikat anunya, diikat dengan dawai. Kemudian tak boleh kencing. Dibagi minum air banyak-banyak. Rosak dingin, tuan-tuan. Ini yang sedang berlaku. Kemudian kalau dengar kesakitan tu,
kamu nak dapat rawatan doktor, okey, doktor datang, doktor cakap kamu nak sakit, sakit kat sini, doktor tu bukan bagi ringgit, dia pukul tempat tu, doktor pun geng dia juga. So mereka menerima, kalau mereka menerima jemputan atau mereka menerima apa ni, lawatan ibu dan ayah, mereka diberi arahan, jangan bagi tahu dengan ibu dan ayah kamu apa yang sedang berlaku dalam ini. Kalau saya nampak ibu dan ayah kamu menangis, kamu akan kena seisan dua kali ganda. Jadi mereka pergi dengan wajah senyum, dia siap bisik dengan mak ayah dia, tolong jangan menangis kat sini. Dan mereka mengugut, kalau kamu nangis, adik dan ibu kamu kami akan rogol. Ini rejim. Tuan-tuan, saksikan sikit. Sikit dan ini banyak, tuan-tuan. Bagaimana kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat Syria akibat daripada kekejaman rejim. Ini rejim Alawi menyeksa. Bashar, bapa kamu, ayah, Tuhan kamu. Dia pukul dengan getah. Mereka tak pernah ada perasaan belas kasihan langsung apa yang berlaku. Mereka melayan tahanan-tahanan mereka dengan begitu kejam. Baik, ini musim sejuk di Syria yang kita akan berhadapan tak lama lagi. Ini antara projek-projek yang telah kita laksanakan. Saya tak nak hurai pasal projek ini. Saya menceritakan tentang musim sejuk. Baik, ini water well yang kita buat di kawasan Idlib yang memberi manfaat lebih kurang 20 ribu rakyat. Kawasan ini adalah kawasan tempat mujahidin dan juga di kalangan rakyat Syria, rakyat awam je. So water well ini memberi manfaat 20 ribu orang yang sebelum mereka tak ada air. Kita siapkan hasil sumbangan rakyat Malaysia, kita buat. Sini tak ada kawasan ISIS langsung. Nampak di kalangan artis-artis ni ada sini yang duduk di atas apa, di atas apa ni, batu asas ni. Apa yang berlaku? Mereka serang. Hancur kawasan ini. Nampak Syria dengan jetnya, kemudian mereka menyerang menggunakan bom api. Cuba lihat apa yang berlaku. Hangus. Nampak Rusia bedil kemudian asas. 20,000 penduduk Ma'atul Nu'man putus bekalan. Air telaga dibina oleh MAPI musnah. Keluar laporan akhbar. Ini yang sedang berlaku. Ini bukan kawasan ISIS. Ini kawasan mujahidin. Nampak? Jadi ke mana arah mereka? Arah mereka ialah menyerang mujahidin, bukan menyerang ISIS. Ini juga water well yang kita bina dan juga bantuan-bantuan yang telah kita salurkan sebelum-sebelum ini dengan ambulannya, kemudian dengan musim sejuk ni yang diperlukan pertamanya ialah heater seperti ini. Mana heater tadi? Sekejap. Ini heater. Atau kita akan saksikan heater selepas ni. Bahan-bahan bakar seperti ini. Bantuan anak yatim. Ini heater. Itu mudahlah untuk mereka. Mereka akan isi minyak dan memanaskan kawasan. Bolehlah kalau bilik ni dapat satu heater ni, okeylah. Dengan keadaan sejuk yang begitu melampau. Minus, tuan-tuan, minus. Baik, ini telaga-telaga yang antara telaga yang telah kita bina. Bantuan-bantuan di sepadan.
Tapi kali ini kita masuk pada tanah, kita terus pada dalam dan juga berada di sepanjang Eropah, bukan di Lebanon ataupun di Jordan. Ini bantuan food pack yang kita lancarkan, dan juga ini di Lebanon juga, blanket. Sebahagian daripada hospital-hospital yang kita bantu. Hospital penting untuk merawat mereka-mereka dalam dalam keadaan cedera parah. Ini di antara projek pembinaan Malaysian Syrian Islamic Institution for Future Development di Hama, dengan kerjasama dengan Brani Bunch Foundation. Sini pun ada Brani Bunch. Ini CEO dia. Nampak dia tu, I love Brani Bunch tu. Ini bentuk asas ketiga pergi dan sekarang ni hampir siap dah. Kita berharap ni jangan dibom lah. Sebab di sini untuk tarbiah ribuan murid yang sedang kita lancarkan. Sebab mereka perlukan pembangunan. So kita bukannya untuk bantuan ad hoc kita buat macam makanan, minuman, pakaian boleh. Tapi untuk jangka masa panjang, pembelajaran sangat penting untuk rakyat Syria. Mereka dahagakan ilmu. Dia perlu ada satu kawasan yang sempurna. So ini di kawasan pedalaman Hama yang dalam proses pembinaan yang mereka lihat. Ini juga di Syria, di sepanjang Lebanon, di Wiqa, di Beirut, bukan di Wiqa, di Beirut. Yang mana kita memulakan di Beirut, rakyat Bani di Beirut, kerajaan dia tak bantu rakyat Syria. Di kalangan Sunni saja bantu mereka dan kita juga bantulah mereka. Baik. Ini kawasan di pergunungan Wiqa, di antara sempadan Syria dan juga Lebanon. Kawasan ini susah ni. Ini bantuan-bantuan kemah yang kita bina. Betul juga di sana. Bantuan makanan musim salji. Sebahagian daripada kawasan-kawasan kita bina. So keadaan Syria boleh kita lihat. Ini kita di sempadan pada bulan Disember 2014. Ini Januari. Tempat yang sama, nampak salji mereka. Sehingga anak-anak ni tewas dalam keadaan musim sejuk. Kambing yang mati. Kemah-kemah seperti ini bukan ada heater. Mereka cuma ada pemanas tadi. Kalau ada lah. Tapi bukan semua kemah ada. Kemudian salji setinggi seperti ini. Bagaimana mereka nak menghadapi. Saya ada pengalaman tuan-tuan tidur seperti ini. Selimut yang kita selimut tu pun macam batu sejuk dia. Lepas tu selimut ni bantu memanaskan kita. Selimut tu sejuk macam air batu. Jangan tanya air batu ni. Terlalu sejuk menggigil. Kaki ni krim, tak tahulah berapa kali krim. Itu kadang-kadang tak boleh tidur. Lebih-lebih lagi kalau ni salji dan berangin, lagi sakit. Sebab tu banyak kematian berlaku. Ni bantuan yang telah kita hantar. InsyaAllah target kita kali ni kita nak buat bukan 300,000-400,000 untuk ke sana. Yang terakhir kita hantar November baru ni 160,000 tu hantar. Ada yang kita hantar. So kita akan hantar, setakat ni dah almost 2.7 kita nak hantar, dan kita kali ni kita akan pergi bersama dengan TV Hijrah, wakil TV Hijrah, dua kameraman, untuk kita bawa program ni dalam bentuk TV. InsyaAllah akan ditayangkan insyaAllah ta'ala pada hujung Februari, 13 episod. Tajuknya You Are Not Alone, tajuk dia akan keluar dalam TV Hijrah insyaAllah. 13 episod mengenai Syria, 13 episod akan datang, kita akan pergi juga di sepadan Palestin, dan 13 episod juga mengenai Rohingya. Tahun ni projek dengan TV Hijrah untuk memaparkan apa yang sedang berlaku di seluruh dunia. Baik, kita juga berada disebabkan kawasan atas rumah-rumah dimusnahkan, jadi mereka mengambil alternatif menggali lubang bawah tanah. Kita kembali hidup di zaman batu. Duduk bawah tanah ni, rumah ni tak boleh pakai. Gali. Hanya cuma mereka punya batu ni keras lah. Macam kita banyak tanah liat. So mereka boleh gali. So kita duduk dalam, tidur dalam ni. Bukan hotel 5-star. Tak ada. Kalau dia Gaza, boleh tidur hotel. Hotel dia agak terpelihara. Ada juga sekali-sekali dengan serang. Tapi di Syria, tak ada hotel-hotel lah. Tidurlah. Kaki bertemu kaki kawan, bertemu kepala kita. Itu je. Dah boleh lelakkan mata pun, alhamdulillah. Sebab cuaca kalau sejuk, nak tidur pun susah. Jadi kalau kita ada 5 hari tak mandi, tuan-tuan. Terus terang cakap. Termasuk hati-hati begitu. Mana mungkin tak boleh mandi? Air tak boleh mandi. Masuk dalam baru tu macam mana. 5 hari mandi. Gila nak mandi. Sejuk kata. Nak mandi apa? Air pun tak ada. So itulah keadaan di sana. Nampak tidur dalam keadaan kesejukan. Selimut ni macam air batu. Baik. Ini saya tak mengurap saya ISIS. ISIS tajuk lain nanti next time kita akan cerita. Keadaan di ISIS. Baik. Ini keadaan-keadaan. Bagaimana peristiwa yang lepas. Bagaimana rejim menyerang sekolah yang kita nak hantar bantuan.
mereka menyerang sekolah ini menyebabkan 40 nyawa terkorban, 35 murid dan 5 guru terkorban dalam misi yang kita pergi. Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala melewatkan urusan kita. Kalau kita berada di sekolah ini pukul 9 dengan kita jalan sekali, kita lewat 5 minit, Allah panjangkan umur untuk balik cerita pada muslimin dan muslimat sekalian. Kalau tak berada di sana, tak ceritalah. Mana saya pun jalan sekali. Ya. Ha, itu keadaan dalam Syria. Nampak tak? Ini bendera Malaysia. Liputan akhbar di negara kita tak keluar. Di Timur Tengah keluar. Hanya di salah tafsir, dikata ini bendera Amerika. Ini bendera Malaysia, apa kena dengan mereka? Mereka buat bendera ini. Buat lukisan seperti ini menggambarkan bagaimana keadaan kesengsaraan hidup dalam Syria. Yang nak serahkan lukisan ini pada kita, bawa ke tanah air. Kita sempat bawa satu lukisan ini je. Lain habis hancur. Sebab serangan daripada rejim. Siapa bagi maklumat, di kalangan pengkhianat pun ada. Di mana-mana dalam dunia ini ada. Baik. Ini serangan-serangan yang berlaku. Dan peristiwa kebuluran ini juga berlaku di Mukhayam Yarmouk. Kira-kira 2013. Sekarang berulang di Madaya. Dulunya di Yarmouk. Keadaan seperti ini juga berlaku. Ada dua kali peristiwa ini berlaku, dikepung oleh rejim. Mereka makan kucing. Nampak tak? Perah susu anjing, tuan-tuan. Kita kata jijiknya. Ini bukan masalah jijik. Survival untuk hidup. Dengan anjing-anjing dia sembelih makan. Apa nak makan lagi? Baik. Ini kata Syekh Rais Salah yang selalu saya cerita. Saya ungkap-ungkapkan. Dia mengatakan kebangkitan rakyat Syria permulaan yang penting untuk bebaskan Palestin. Pembebasan Masjid Umawi di Damsyik adalah permulaan yang sangat penting untuk bebaskan Masjid Al-Aqsa yang suci. Pembebasan Damsyik dari pemerintah yang zalim adalah permulaan yang sangat penting untuk bebaskan bumi Al-Quds. Jadi haram bagi umat Islam hanya melihat, memerhati sahaja pembunuhan dan darah rakyat Syria terus tumpah tanpa pembelaan. Hari ini Damsyik dan esok Baitul Maqdis. Pandangan Syekh Rais Salah ini yang digelar sebagai Asadul Palestin, dia mengatakan Palestin akan bebas melalui Syria. Pandangan dia tak mestinya tak mesti betul, tapi dia percaya sebagaimana Sayyidina Umar bebaskan Palestin, Salahuddin bebaskan Palestin melalui Syria. Daripada Syria mereka turun masuk ke Al-Aqsa. Sama juga pandangan dia, dia mengatakan. Baik, dalam hadis mengatakan malaikat tempatan muslimin falaysa minhum, barangsiapa yang tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam lain, ia bukan daripada kalanganku. Ini yang boleh kita buat. Kemudian misi yang kita nak laksanakan ialah tentang ini. Misi bantuan muslim sujud kendang. Saksikan video ini. Apa yang berlaku di Syria dan apa berlaku di Palestin. Ini dia Palestin, khususnya di Gaza dan juga West Bank. Ini kesan serangan 2014 Ramadan. 19 bilion kerugian. 19 bilion ringgit kerugian. Dan sehingga hari ini cuma 5% saja di baik pulih, 5% saja. Mana 95% masih belum dibaik pulih dengan sekatan daripada kerajaan Mesir. Bantuan nak masuk susah. Manakala ini di Syria. Ini cara mereka memanaskan api.
jemur kain, kain bersalji. Dan kematian disebabkan cuaca sejuk melampau. Baik, ini hadis berkelebihan menolong orang dalam kesusahan. Melakukan kebaikan kepada sesama manusia 50 kali lebih utama daripada beribadah seorang diri tanpa memikirkan nasib orang lain dalam kehidupan sosial. Ini hadis Ibn Hibban. Sesiapa berusaha memenuhi hak-hak saudaranya yang seiman dan seagama, membela dan menyelamatkan mereka daripada gangguan orang lain, maka setiap usaha yang dilakukannya adalah bernilai sedekah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya suatu kesusahan di hari kiamat nanti. Dan kalau kita hidup susah di dunia ini, miskin, melarat, dia akan berakhir dengan kematian. Kematian adalah suatu permulaan kehidupan suatu alam lain yang tidak ada kesudahan, abadan-abadan. Susah macam mana di dunia ini, dia berakhir dengan kematian. Jadi kalau kita nak berhadapan dengan bekalan yang akan datang, kita kena mula dari sekarang. Antara kelebihan-kelebihan, saksikan kata Melayu dan kata Islam. Melayu kata, kalau ada rezeki baru kahwin. Kata Islam, nak dapat rezeki kena kahwin. Melayu kata, nak senang kena simpan duit. Islam kata, nak senang kena banyak keluar sedekah. Melayu kata, dah kaya baru bantu orang miskin. Islam kata, kalau nak kaya, bantu orang miskin. Melayu kata, makan sampai kenyang. Islam kata, berhenti sebelum kenyang. Dan Melayu kata, sakit itu bala. Maka Islam kata, sakit itu penghapus dosa. Itu keindahan dan positifnya Islam tentang kehidupan. Kita diberi pilihan nak ikut yang mana. Sebagai orang-orang yang beriman, of course kita nak ikut. Jadi tuan-tuan nak kaya, nak senang hidup, kan? Kalau nak kaya, bantu orang miskin. Jangan tunggu kaya. Tak ramai orang kaya, saya tak kata sini, dia kata nak kaya, dia kaya jadi timbul kedekut dalam dirinya. Bagi tuan-tuan, bagi dahulu, maka Allah akan beri lebih banyak sebenarnya. Apa yang katakan tuan-tuan, siapa-siapa nak bayar zakat atau nak bayar ni, kita boleh keluarkan teks pengecualian cukai. Kita ada bekerjasama dengan satu yayasan Ismam, boleh kita keluarkan resip pengecualian cukai. Sebab saya nak pergi 13 tengah kerja dana ni, siapa yang nak bayar zakat personal ke perniagaan ni, boleh insyaAllah. Baik eh, ataupun tuan-tuan boleh sambung atau hantar pada akaun yang ni. Besok lusa adalah kita akan keluarkan dana untuk tukar duit dan hantar ke sana. Ini by hand tuan-tuan, bukan sana Syria tak ada bank. By hand kita jumpa, bagi pada NGO dan uruskan. Baik, terima kasih kerana punya pendengar setia dan sahabat. InsyaAllah kalau ada kesempatan yang lain, kita akan bertemu insyaAllah. Kalau balik nanti, kita akan tengok perkembangan. Doakan perjalanan kami untuk selamat pergi dan balik. Sebab saya pun tanggungjawab juga pada keluarga. Tapi kalau Allah takdirkan saya berakhir di sana, kita kena terima kena Allah lah. Setakatnya 5 mission, alhamdulillah, boleh balik dengan sihat. Mudah-mudahan mission ni kita balik sihat juga. Tanggungjawab besar lagi. Kita bukan nak menyerahkan nyawa kita kat sana. Tapi kalau dia takdirkan, kita kena terima. Tapi kita ada tanggungjawab yang kita kena buat sehinggalah Syria ini bebas dari percengkaman mereka yang zalim, insyaAllah. Terima kasih kerana penyengah setia dan sahabat.
Terima kasih kerana kesempatan diberi ini. Memohon maaf sebarang kekurangan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Oh, untuk mengapa?